Okay, minasan konnichiwa. Welcome to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sekai Stream. Kali ini kita akan live. Live no jikanda. Cepat mate. Oh, suara aku ada gak? Ada ya? Kan live. Dan ini saya pakai versi baru dari Dynasty Warrior 5. Yaitu adalah versi Jepang. Aku baru nemu ya, betul. Akhirnya nemu juga versi undub. Dan kita akan mainkan karena versi Inggris semakin lama saya males dengerin ya. Jadi kita pakai versi Jepang aja lah. Oke. Okay. Dan kali ini kita akan main Guampe. Isi aja cukup. Guampe. Yes sir, kita akan main Guampe. Tessha no nawa Kanpei. Lance ni tachimukau tame. ある日、ある日、世に名高い軍神、カウンドの出会い、その様子となった。あ、またバカプレイヤーや。アンジャイ。グアンペ。今度の戦、穴あんかっにゃ。ワンユー。曹操の追っ手を逃れ、多くの民と 高領の地へ到達しなければならないんだ。父上。父上。劉備殿のご栄はお任せください。拙者、父上に抱擁を申し込むものですが、その子として恥じぬ働きをしてみせます。はい。カンペイ殿。カンペイ殿。あなたのことは関羽殿から聞き及んでいます。お父上に代わり水軍を率いて駆けつけてくれたこと、 ありがたく思います。はい。ありがたく思います。このいくさ、曹操の追手を振り切ることが目的です。道中にある要衝を利用しながら。非常に若いやつ、ペルシー、ティナシバリオ、ナムズ。カウドノは若き日より多くの苦境を乗り越え、英雄としての今があります。あなたも苦境を糧として乗り越え、 強く大きくなるのです。 Saya pakai Guampe ya, Guampe. Guampe. Nambahin attack mana ini ya? Kita pakai ini, Bingsheng. Bodyguard kita pakai. Oh, udah packed up semua sih. Tadi yang AA ya, ini memang Apple Remarkable A. Brilliant A. Remarkable sama Brilliant bagus mana, Pak? Kayaknya Remarkable. Status sih, Mas. Oh ya, musuhnya siapa? Oh, kita harus kill Cao Cao. Oh, ini Changban ternyata, cuy. Bagus ini Changban, cuy. Ini lari-lari kita, Pak. Mina, mina. Ah, ini suaranya suara. Anjir, saya lupa bawa kuda. Saya lupa bawa kuda, Pak. It is what it is ya, terlanjur deh. Warerawa kano kyoten o kakuo shi kakei ni kakaru. Ah, kelambatan anjir. Nyari kuda dulu, Pak. Saya enggak bawa kuda, anjir. Jadi kita kali ini akan main Guampe ya. Oh, udah farming ya. Senjata yang bagus, Bang. Aku nggak punya senjata, aku belum nyari. Simayi udah dipakai, Bang. Besok berarti. Kemungkinan besok bisa Simayi, bisa Zhanghe. Tergantung request. Kalau ada yang mau request. Aku pakai versi Jepang ini, Pak. Karena versi Inggris terlalu mainstream ya. Bosen aku dengerin Inggris. Maco bang, jagoanku bisa macau, tapi besok kan hari Sabtu ya. Sabtu aku nggak main game ini, Pak. Aku main game lain. Bosan anjir. Jadi aku lupa mbak kuda ya. Besok main game lain aku. Game PS2 tapi game lain. Gitu. Tadi pagi juga main sih, tapi main Haoka.
Kita main Guanpei. Guanpei ini cukup broken ya, BT. Nanti suaranya bagus ini, Pak. Chest. Save kiss ini. Bang, siapa dapat kuda? Paling gampang itu dapetin kuda di map apa ya? Map Guandu. Kalian pakai Guanyu, namatin. Namatin terus kill Wenzhou dan juga Yan Liang dalam waktu 1 menit. Dengan Guan Yu itu auto dapat kuda kau. Difficulty-nya apa aku lupa. Hard kayaknya. Anjir, jadi Super Saiyan, Pak. Super Saiyan 2 anjir, ada biri-birinya ya. Kono kyoten wa sessha ga senkyou shita. Kita harus nemuin si yotechiten ni te. Si siapa namanya? Liu Pei dulu. Nah, nemuin Liu Pei dulu. Nah, kalau kuda lubu kalian di Changshan. Kill Guan Yu, Zhang Fei dan juga Liu Pei di Changshan yang main hard. Sonata wa. Sosok Kanpe. Nanto. Anak angkat ya. Kaget anjir, terkejut. Keren ini, Guan Ping cukup strong ya. Walaupun mati juga nanti. Kanpe. Wampu. Kita dari ini atas aja. Kok beda bahasa Jepang? Aku tadi baru aja nyari yang versi Jepang ya. Karena bahasa Inggris males saya, Pak. Terlalu sering dengerin bahasa Inggris saya, terlalu pro ya. Makene kana na. Eh, keren aja. Bang pakai Zotai atau Pangtong? Zotai udah tamat aku. Zotai udah selesai. Silakan cek di YouTube ya. Udah aku upload juga. Ini episode 10 ini. Oh, Chun. Yatto kiyagatta na. Buka please. Saya mau ngambil kuda aku, Pak. Otanomimasu. Pen face bawah, Bang. Oke oke. Santai santai. Satu-satu lah, Kak. Kalian nyari apa namanya officer buat nambahin level, cuy. Bang, kuda raja di WNAP itu nyari di tempat-tempat tertentu, Kak. Ya, itu untuk kuda raja di Dinasti Warrior 5 itu item ya. Bukan sebuah kuda raja biasa, Pak. Tapi item ya. Jadi ada misinya tertentu untuk dapetin kuda raja, BT. Tasidri itu apa, anjir? Mau mati dia. Bagus ini senjatanya Guan Ping juga cukup strong ya. Kenapa males Changban, Pak? Changban itu kalian tinggal nyelamatin siapa namanya? Guan Liu Pei doang loh. Kalau enggak tinggal kill cao-cao doang selesai. Nah, dapat suara Jepang gimana? Download versi yang tidak atau belum didubbing. Tadi ada di Google DW5 undub. Undub.
ini baru aja nyari aku tadi. Belum live. Sebenarnya mau live jam 7 tadi. Tapi Google-Googlenya nemu ya udah. Siap Seven juga masih sama ya. Nagaki michi. Tipe USA. Desu ga. Desu ga. Bosen aku dengerin Inggris. Dan ini dubbingnya sama dengan versi Jepang. Versi DW6 ya. Yang gue mainin sebelumnya. Enak ini Guan Pei. Senjatanya cukup luas ya ringnya. Guan Pei. Kita suruh ke bawah ya. Dariin bawah semua ya. No. No. Yuying udah belum, Bang. Belum dapat aku, Pak. Makanya kita namatin karakter dulu sebelum kita apa-ngapain ya. Sebelum farming apapun itu ya. Oh, ini kotak-kotak segitiganya Guan Pei cukup enak. Kameranya enggak enak ini, Pak. Siapa karakter cepat mati, jir? Liu Bei kah? Liu Bei emang iya sih. Ini Guan Pei cepat mati kah? Kok bisa? Padahal kombonya bagus loh. Apa nggak di-out kan paling cepat mati? Dalam artian story kah? Kalau story emang cepat mati. Oh, ini kombonya bagus-bagus loh, Pak. Tono. Onige kudasai. Onige kudasai. Aku tidak akan meninggalkan rakyatku. Oh, story kah? Ya gimana lagi, Pak? Thank you udah di follow ya. Mar mendep makannya, makanan yang cukup enak ya. Sume. Ryubidono no jintoku. Waga chieka ga sasaemashou. Kita tinggal ngendaliin base. Wow, ini dia. Guan Yu datang ya. Pakai O-nya, Bang. O ya, Pak. Oh, anu kah? Siap, apa namanya? Bunder kah? Hitori desu. Kou aserimashita. Expert lebih seru, Bang. Expert enggak ada di sini, game, Pak. Katanya chaos. Nanti kalau chaos nanti lah main. Kita namatin chaos juga, Pak. Santai aja. Cepat atau lambat nanti main itu. Belum ada musuh yang worth it untuk dibunder. Nah, ini kita tinggal ke belakang doang ini. Tinggal jemput bos kita doang ini. Liu Bei. Maju. Jadi musuh ada yang muncul enggak ya di sana ya? Harusnya enggak ada sih. Cao-cao belum muncul kah? Enggak apa-apa, kita pakai kuda
ada wus-wus. Kokkara honban da ze. Ni Soyun. Oh. Mayan ini dapat. Oke. Sebenarnya bisa lompat gak? Gak bisa, Pak. Belum bisa ini. Belum diajari lompat. Lama kali sih di UP. Hokyu kyoten to te amaku miruna. Iku za. Ah, itu dia. Ciao, ciao. Itu movie-nya ya, Changban ya. Film Red Cliff. Terusnya muter-muter gini, Pak. Musuhnya, Pak. Enak, Pak. Tekso. Uchi tottari. Buat areal enak, Pak. Mada-mada mienai. Tekso. Uchi tottari. Nah, itu si Anu selesai. Si Liu Bei. Nah, selesai, Pak. Jin banyak kreator yang menggunakan flare ya. Flare. Kok tidak melawan Raza? Raza siapa ini? Raja kan? Nah karena udah berakhir, Pak. Kan misinya cuma untuk bikin Liu Bei kabur. Karena saat itu emang dikejar-kejar kan. Changban. Liu Bei berhasil bertahan hidup di Changban, lalu bergabung dengan Sun Quang. Bersama mereka berhasil mengalahkan Cao Cao di Chibi, terus tinggal mengejar Cao Cao doang. Dan ayahku Guan Yu ya punya utang yang besar terhadap Cao Cao. Dan aku tahu betapa sulitnya untuk ayahku menyerang dia. Tapi Cao Cao adalah musuhnya Xu. Jika ayahku tidak bisa, maka aku yang akan menggantikannya. Oke, mantap. Bang, bang senjata spesialnya belum dapat. Aku belum nyari senjata, Pak. Belum nyari. Aku masih belum butuh senjata ya. Nanti kalau ada waktu untuk live stream ini, yang mana billingnya 2 jam, bisa nyari senjata buat Guan Pei sekalian. Jadi kita di sini untuk ngalahin Cao Cao. Salah jika jika Sun Quan atau Cao Cao berhasil kabur. Oke, oke. Tsuchiue, naze sōsō o wa nai no desu? Ongi ue. Ongi ue. Ni somuku koto wa sessha ni wa dekin. Ya enggak bisa dia apa-apain. Sessha ga maerimasu. Kokoroseyo, Kanpei. Sōsō dono wa ōkii zo. Oh. Dibolehin, jir. Mungkin. Kita dapatin senjatanya gimana? Caranya kalian cari di Google. Jangan biarkan Cao-Cao lari. Sebenarnya kita tinggal nge-kill Cao-Cao doang sih. Tapi kita di sini nyoba untuk
tampil semua officernya lah. Siapa yang menang, Bang? Gak tahu yang menang siapa. Yang Leo ya. Dia lari aja. Lari, Pak. The freak. Kita tempatnya sedang Leo dulu. One Piece nanti mati sih. Yang menang yang main lah ya. Tunggu tiba-tiba mati sendiri nanti. Wah, aku over level, Pak. Level aku terlalu tinggi anjir. Ya enggak apa-apa sih. Lain nak. Yoku yatte kureta. Modoku, kochi da. Suman. Paling ngakil Sian. Ngakil Zhang Liao paling misinya. Tekisho, uchitottari. Uchitottari. Dochira ni owashimasu? Enforcement dari belakang ya. Enak sih. Ini main Chaos pun GG ini. Karena kombonya itu enak banget. Hitboxnya tinggi. Berat amat senjata itu, Bang. Ini enteng loh, ini senjata loh. Ini middle. Ini enak ini. Suaranya siapa itu, ayo? Suaranya Zoro, Runa Zoro. Ini sih kalian leveling, Pak. Karena beberapa game ke belakang kita langsung kill Cao Cao ya. Ini kita coba kill semuanya. Officer. Oke, bersih. Tinggal kill Cao-Cao doang. Kono mama de wa ikan na. Kill you one. Lincah ini, Juan Pei. Makini karena. Mati kau, Cao-Cao. Oh, easy,
Emang easy sih. Setelah baru setengah jam udah 3 battle lah gua. 2 atau 3 ya? Guru Akaibu. Nanda korek Guru Akaibu. Sosogun wo kanpu naki made ni tataita. Nige madou sosou no sugata. Kokkei datta na. Semua apa Fremont musuh. Oven の間はおとなしくしているだろう。だが、奴はきっと体勢を立て直し、再び我々の前に立つだろう。Ini cocok Brazil kabur ya. Sambil naikin level. Kita ubah bahasa Jepang gimana? Download yang versi Jepang gitu aja. Sesimpel itu. Use your brain ya. Atamao skao se. Tingcai aja. Tingcai emang udah lahir. Gak diubah pak, ini emang secara game-nya emang bahasa Jepang. Yang belum didubbing. Kanpei-dono. Kouchu-dono. Kita suruh melindungi Wang Zhong. Ini Munten Ding Jun ini kita belum pernah main ini. Untuk di DW6 cukup tuh WTF ini map. Repotkan ini map. Kondisi Jojo belum datang ya. Oke. Habis ini paling Guananu. Guandu sing. Apa lupa aku mapnya. Fun Castle. Seisai. Seisai. 久しぶり. 少し背が伸びたんじゃない? そうかな. Ya, harusnya sing saya masih bocil, Pak. So. 大きくなったように見えたんだけど. Sing saya kan anaknya Zhang Fei. Jie jie. まずは Sampo-yori Tentou-san wo seme-torimasu. Dia masih bocil itu. Karena nanti istrinya si siapa? Tapi suaranya ibu-ibu pak. Nah, si suara ibu-ibu itu. Harusnya itu dari istrinya Liu San yang masih bocil. Masih balita pak. Padahal yang dinikahin duluan itu adalah kakaknya Sing Chai loh. Kalau nggak salah. Kakaknya tak ya. Kakaknya kayaknya. Xiao Te itu pamannya Sing Chai coy. Eh Wan Zhong. Irogoru sara ganka no tekijin. Kore zo zekkei jara. Simbahnya. Yarudo. Ini map di mana Xiao Yuan mati sih. Wang Zhong. Ini nggak ada gunungnya pak. Mountain Ding Jun-nya mana anjir.
Hero pakai kipas itu namanya siapa? Hongming. Home. AKA Zubiliang. Ada komisnya, suaranya masih muda aja. Sudah. Broken ini Guan Pei. Enak ini Guan Pei. Guan Pei termasuk enak. Enak untuk dipakai. Nah, kita maju. Kemungkinan ini kita ada waktu untuk nyari senjata spesialnya Guan Ping. Kita lihatlah. Kayaknya bisa lah. Kayaknya bisa ini. Nanti sekalian cari mapnya apa. Kita lihat. Untuk yang kemarin kita namatin siapa sih? Ganing ya? Ganing kemarin udah aku cariin senjata khususnya juga. Yang mau nonton silahkan ditonton. Lupa aku tulis judulnya. Plus senjata gitu ya. Zhanghe. Untuk defense. Kenapa kok namanya Singca ya? Oh, Singca sebenarnya nggak ada namanya sih. Kok namanya Singca ya? Padahal bapaknya namanya Zhanghe. 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 Karena sebenarnya nggak ada namanya dia. Ganding bang kemarin mah. Yoi, Ganding udah selesai pak. Udah selesai. Tinggal kill cao-cao doang. Isoide. Ima nara teki no fui o tsukeru. Yoi. Ini mapnya lebih simple daripada mapnya yang versi DW6 ya. DW6 mapnya pusing, pak. Kok bisa bahasa Jepang, bang? Download versi Jepang lah, kalau pengen bahasa Jepang. Mau bahasa Arab aja bisa ada. Kamu dubbing sendiri. Yoi, versi Jepang ada, coy. Cari aja di internet. Yang full tulisan Jepang aja kalau mau ada kok. Di hati nggak ada, pak. Yang ada itu DW3, DW3 ada. Chatting. Kalau nggak salah DW3 ada. Emang udah built in. Unit info, tinggal berapa musuhnya? Cao Zhang belum ya? Oh Cao Zhang belum, kita mundur dulu lah. Ruki. Cao Zhang belum kukil. Kukil.
main di PSTI ya, bukan apa itu PSTI. Aku terlalu strong. Kondo wa make ne kara na. Tekisho, uchitottari. Yang versi DW6 pun aku main yang versi Jepang, Pak. Silakan ditonton ya. Seru itu. Karena ada ngalahin Chaos. Chaos mode. Betapa sulitnya ya. Untuk Chaos mode DW5 tunggu aja nanti kalau udah max out semua. Nanti kita bandingin DW semuanya itu untuk battle yang apa gitu ya. Anak Guan Yu Yoi. Anak angkat lebih tepatnya. Tapi anak angkat ya anak ya. Karena ikatan walaupun tidak darah pun itu sama saja, Pak. Sedarah orang tuanya bangke juga banyak ya, yang menyia-nyiakan anak sedarahnya sendiri bangke, Pak. Jadi ya nggak masalah. Jadi menang di Ding Jun, terus Wu ikut ya. Oh no. Jadi setelah Su menang, Wei takut dengan Su, begitu pula dengan Wu. Maka mereka bergabung untuk menyerang bapaknya Guan Yu. Bapaknya Guan Pei, yaitu Guan Yu ya. Dan akhirnya dia atau mereka menyerang Fan Castle ya. Level Chaos, Bang. Santai aja. Pasti aku coba kok. Santai aja. Gak usah kamu suruh aja, pasti aku lakuin kok. Tapi bukan hari ini. Ada waktunya, Pak. Setiap masa, setiap suatu hal itu ada waktunya ya. Seperti kalian sendiri mau lari, itu kalian pasti belajar merangkak, belajar berdiri, lalu berjalan. Semua itu ada prosesnya ya. Oke, musuh kita Choren ya. Oke, ini kemungkinan adalah stage terakhir untuk Guan Pei. Habis ini kita nyari senjata, karena waktunya masih banyak, masih setengah jam aku live. Speedrun ini. Dan mungkin sekalian untuk leveling karakter buat besok. Kalau pertarungan ini berakhir, maukah kamu mengajariku main catur Go? Oke. Pasti akan menyenangkan. Tapi mereka malah mati. Zanen datana. Ini senjata Guan Ping, Bang. Habis ini. Habis ini kan kemungkinan terakhir ya. Nah, ini musuhnya keras ini, Pak. Not kaleng-kaleng ini. Tidak tampuk yang tadi. Cukup keras. Kita langsung maju aja ya. Atas. Ke bawah dulu, Ting. Karena rajanya di atas ya, Pak. Choren di atas sih. Nah, ini muter-muter. Kondo make ne kara na. Umumnya sama semua kotak-kotak segitiga, Pak. The best.
So one hit, guy. Kotak 3 kali batu waga. Oke, okay, elemen angin ya. Ini bertahan mulu nih. Kerasnya. Yang ini udah di-share ya. Z. Arigato. Mantap, yoi. Satisfying pakai yang namanya Guan Pei, Pak. Nah, ini bersih ya. Kita langsung ke bawah, Pak. Jangan lupa di-share ya. Biar yang nonton banyak. Nostalgia ya. Pro player GW. Guanyulan Pang deh. Bawah. Sama di-lag, di-tap-tap. Dong Chao. Masih miss klik aku. Banyu nanti mati, Bang. Masa? Masa mati anjir. Manusia kan enggak bisa mati, Pak. Mizu, kawa no mizu ga ima ni mo tsutsumi o koe sou desu. Ayo bahasa apa, yo? Ayo, ayo bahasa apa, yo? Coba tebak. Ini gabungan Wu sama Wei kah? Musuhnya yang gabungan Wu sama Wei. Jawablah, Bang. Menurutmu gimana? Dengan pengetahuanmu itu, ini bahasa apa, Pak? Coba dengarkan ya. Ciri khas bahasa Chinese, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang apa? Kuraikse. Terus elemen air, jir. Suiton. Bahasa Jepang, hai. Kesoda, gitu ya. Soyarwe. Setai makeru wake wa ikkanai nda. Mamuru. Jelas itu. Apa itu Mifang? Mifang. Mokuton, Suiton, Haton, Gokakyu no jutsu. Oh, basic attack 5 kali. Apaan basic attack 5 kali, Pak? Gak jelas anjir. Kurang full power ya. Mifang susu. Itu apa ya? Brand Rot itu. Brand Rot Indonesia. Dan kubantu sampai 1K ya, bagus lah. Kotak 5 kali itu segitiga. Emang ada 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, belum selesai aja kena combo aku. 2, 3, 4, 5. Apaan gak ada anjir. Kalau denger DW5 dub Jepang, wah kamu kurang berpetualang, Pak. Emang aslinya game ini kan yang bikin orang Jepang. Kalau nemunya Mandarin, nah itu sulit itu. Bahasa Chinese, nah itu sulit itu nyarinya, Pak.
Walaupun versi PS3, PS2, PSP, PSP ada itu PSP. Aku nemu, tapi DW7. Bahasa Korea juga ada. Kalau mau nyari. Tapi jadi bilang mirip sih. Mirip sih. Tapi mirip. Senjatanya beda tapi. DW5 XL. Apa itu XL? XL mah. XL mah kalian harus pakai kaset DW5. Oh, nggak main Extreme Legend pak, males. Sama aja pak. Ya iyalah, ini sejarahnya sejarah bahasa Mandarin pak. Walaupun bahasa Mandarin zaman dulu sama sekarang beda sih. Karena ada dua kan. Dan itu sulit, bahasa Mandarin sulit pak. Bahasa Jepang itu masih bisa didengerin, kalian dengerin. Kamu dengerin itu kamu bisa tulis. Ini ngomong apa itu jelas. Mandarin nggak ngerti pak. Karena kita pernah dijajah Jepang kan. Dijajah Jepang dan korbannya banyak banget. Apalagi perempuan ya. Korban orang Indonesia saat itu. Menyedihkan. Mungkin nenek-nenek kalian itu mungkin korban orang Jepang ya. Makanya saya kadang tidak suka Jepang ya. Karena itu. Difficult apa pak? Easy lah. Awalan main easy aja. Aku aja belum pernah main game ini kok. Baru namati sekarang. Kalau DW6 nah itu aku udah main Chaos, udah tamat. Ya yang tradisional kemungkinan. Yang simple kan yang baru kan. Tapi nggak tahu juga sih aku nggak belajar Mandarin. Kalau mau cari bahasa Korea juga ada kalau mau cari. Habis pak. Musuhnya di mana ini? Kita harus nyebrangi air kah? Bang aku download DW6 kok beda kayak kemarin yang abang main. Kamu versi apa sih? Versi anjir. Versi PC atau versi PS anu? PS2. Kalau PC ya main aja versi PC. Mungkin aku juga main versi PC, pak. Lagi nyari yang sekiranya nggak ada virusnya. Karena versi PC itu bahaya, pak. Nanti kalau main yang versi-versi track-track nanti ya, nih, pak. Nanti kayak dihack, kena ransomware. Nanti. Kayak pemerintah. Versi PS2 tapi efeknya biasa aja. Namanya PS2 ya nggak bisa lah kasih efek yang pakai generasi terbaru. Ini aja PS2 biasa aja pak. Walaupun secara grafik bagus, di mata menyenangkan ya. Masih relevan walaupun PS2. Itu gamenya aja 7GB itu. Kalau kalian nyari satu kaset. Nah, kita tinggal ngekill rajanya doang terus nyari senjata. Secara bagusnya sih bagus PS2 lah. Karena musuhnya lengkap, senjatanya banyak. Terus karakternya bagus. Gitu. Kalau yang main versi biasa ya terserah sih. Sama aja, pak. Cuma beda senjata, musuhnya dikit, cepet tamat. Nyari kuda juga bisa dibilang lebih sulit untuk yang versi
PS3, tapi bisa kalian akalin dengan ngatur jam gitu. Internal clock. Kalau PS2 sih, kalau kalian tahu triknya gampang. Main ML bang, ML apaan ya? Ini Province Jinga, yoi, dan Fun Castle. Cuman PS2 scene sama game prajuritnya beda. Ya beda lah. Namanya game PS2 dikasih prajurit yang beda-beda. Bobotnya berapa pak? Gak kuat anjir. Bang Guanyu matinya di sini ya bang. Lihat aja sendiri. Oh dapat Flying Dragon. Flying Dragon des. Nanti ada videonya pak. Lihat aja videonya pak. Saat serangan di Fun Castle Wu Army. Nanto. Uncuga. Dikeroyok Wu ya. Oh belum tamat kah? Healing ini. Eh udah dik. Semua saatnya untuk perang. Jangan, yang mulia. Musuh kita itu Wei. Kita jangan menyerang Wu. Kalahkan Wei terlebih dahulu. Tidak ada gunanya hal itu sekarang ya. Kedua dari kalian tidak mengerti rasa sakitku. Aku harus balas dendam kematian adikku ya. Ini harusnya Guanping juga ikut mati pak di sini pak. Tapi masih hidup ternyata Guanping. What the freak? Jadi udah tamak bang, udah. Oh no ya, healing lagi ternyata. Ternyata nggak mati Guanping pak. Harusnya ikut mati kan di map ini. Yang selamat itu malah si siapa namanya? Guan siapa ya? Guan Xing. Ini emang banyak yang pakai flare, cok. Aku nggak bisa nambahin view aja. Ya udahlah besok lah ya. Tambahin speed. Ketika sudah bener kondisi kita plus main harus ngalahin Sun Quan ya. Jadi ini dibalik ya. Kemarin kita ngenamatin Guan Ganing. Kita yang jadi gengnya Sun Quan, sekarang gantian Liu Bei, pak. Bajunya ganti bang, aduh telat. Genki so de anshin shita. Sesha wa daijoubu. Mada nakusenai mono. Bosnya mati nih Guanping. Bisa jarah ya. Mamoritai mono ga aru kara. Ini map berjir bakalan. Yoi. Kemungkinan kita nggak nyari senjata di sini, tapi lihatlah nanti. Ini udah 1 jam ya, feelingku 2 jam sih, harusnya nyampe sih. Dal Sun Quan kakak iparnya Liu Bei. Ya begitulah, namanya perang ya. Perang itu tidak ada yang namanya kawan abadi.
yang ada adalah kepentingan ya. Musuh dari musuh musuh kita adalah teman kita ya. Begitu. Di sini pun sebenarnya Cao Cao udah mati, Pak. Yang nguasain Wei itu adalah Cao Pi. Dan di sini Si Ma Yi nyuruh Cao Pi untuk nyerang sekalian. Jadi sekalian Su hancur ya. Tapi Cao Pi biarinlah, biarin mereka bertarung sendiri gitu. Walaupun itu kesannya baik, tapi secara strategi untuk unifikasi Cina itu salah itu, Pak. Kembali lagi, masih berpikir tentang perasaan ya. Seperti halnya Liu Bei ya, terbawa emosi ya. Guangzong udah mati kayaknya. Guangzong itu mati di mana lupa sih. Dan aku nggak tahu sih untuk DW5 ini diceritain atau enggak Sun Sang Siang itu. Jadi timnya siapa kurang ngerti aku. Kalau DW6 jelas ya. Yang ikut Liu Bei. Kayaknya ya, aku nggak hafal aku. Aku nggak baca story-nya. Guangzong. Kalau Xiao Yuan emang matinya di MT Dingjun ya. Anjir, kita main game malah tahu sejarah Cina, Pak. Sejarah bangsa sendiri nggak tahu, anjir. Karena memang sejarah bangsa sendiri nggak jelas. Banyak yang disembunyikan di negara ini ya. Dan negara tanpa sejarah yang jelas, negara itu tidak akan pernah maju, Pak. Itu, yes, saya di sini malah ceramah ya. Zoyun mati di Yiling. Sebenarnya Zoyun nggak mati sih di Yiling. Zoyun mati karena tua ya. Kalau nggak salah, Yiling masih hidup ya. Bahkan ngajarin si siapa namanya? Jiang Wei. Hero Three Kingdom mungkin Soekarno sendiri salah satu anu loh, reinkarnasi dari beberapa orang di sini di Three Kingdom loh. Karena orang yang sudah reinkarnasi terlalu banyak itu biasanya otaknya sudah terlalu hebat, Pak, karena nggak masuk akal. Manusia bisa sehebat kayak gitu. Orang zaman sekarang aja sehebat beliau itu nggak ada, Pak. Nggak masuk akal. Bahkan mungkin kalian yang nonton di sini juga dan betah nonton Dynasty Warrior mungkin adalah salah satu prajurit yang mati saat Three Kingdom. Mungkin yang kulawan ini adalah kalian ya, Pak. Kerucuk-kerucuk ada. Lumeng udah nggak ada, Pak. Lumeng sejak apa ya? Guandu ya. Kalau di novel. Enggak, aku bukan lugu, Pak. Aku mungkin juga prajurit-prajurit. Biasanya orang-orang yang hebat ini udah selesai, udah nggak lahir lagi. Kayak Guan Yu kan, jadi dewa, Pak. Dewa perang. Apa ngapal nih? Karena main game, Jir. Terus ngecek wiki, Pak. Buat bandingin secara asli sama cerita. Kita kejauhan, Jir. Kita harus mundur. Karena kalau tidak dibakar kita, Pak.
敵の計略なのか。Kita mundur dulu, Pak. Untung kuda kita kuda lubu ya. 急いで。今なら敵の不意をつける。Beda sih.Kita ngekill Zuran ya, biar gak bakar-bakaran ya cuy. Zuran mana pak? Loh, Zuran hilang. Zuran hilang loh, anjir. Telat dong.Tadi kayaknya ada deh. No. Ah, gagal, coy. ここからが勝負ですね。Sudah terlanjur dibakar-bakar, Pak. この炎こそ、この天界の道しるべです。Waduh, bakar-bakar, coy.Emang berat sih main pasukan Su itu berat sih. Lari dia pak. Kampret. Oh no. Naik kuda dulu jir. Mana ini Ganing dan kawan-kawan, mana ini pak?Dia ngendaliin base ternyata. Lari karena nyari base. Gunning. Oh ini gak jadi landing. Ini Zuran. Ini Zuran nanti di DW 8 dan jadi karakter pak.Ini Ganing. Benarnya kalian kalau mau gagalin bakar-bakaran bisa ya coy. Jadi setelah apa namanya jembatannya turun kalian langsung kill mereka semua. Andop kah roomnya bang? Yoi, Andop the best version. Andop ya.Andap Asor. Bosan aku pak bahasa Inggris mulu. Dah pinter aku. Kebanyakan main bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris aku pak. Makanya kita biasain bahasa Jepang biar bisa bahasa Jepang ya. Aku belajar bahasa Jepang dari game. Kemana pak? Game.So, mai. Mati lah. So, mai lah. Kita kemana ini, Pak? Ini belakang nggak ada apa-apa kan? Sudah mati semua kan? Tinggal maju aja sih. Sebenarnya di mana? Di Google banyak sih. Tinggal cari aja DW5. Dynasty Warrior 5 Undap. Itu langsung ketemu. Paling atas lagi.Di City Romance ya. DW6 juga ada yang versi Undap juga. Enak itu. Experience-nya berbeda tuh. Kalau yang pingin nggak pusing-pusing, DW3 pak. DW3 udah auto ada Jepangnya pak. Apa itu? Iya bang, biar enak nontonYav apaan ini? Anda jangan main-main dengan saya ya. Saya kalau mata saya melihat sesuatu aneh langsung Anda saya ban, Pak. Ini harus apa namanya? Harus apa namanya?Family friendly di sini.
tidur di tempat, kayaknya nggak terlalu peduli. Aneh-aneh. Itu masih kumyut ya. Mungkin you don't know how we play here ya. Nggak tahu peraturan di sini kah? Cuma 5 menit. It's okay. Tapi kalau mainnya aneh-aneh, banet selamanya. Bikin akun lagi bisa sih, terserah. Biarkan tempat ini family friendly, Pak. Oke. Okay. Kalau aku live-nya joget-joget, nah itu beda. Itu lah. Oke, kita kemana lagi ya? Tinggal ngekill the king. Stay halal, yoi. Sebagai manusia yang mungkin lebih tua ya, itu harus mengajarkan yang lebih muda itu lebih bisa berpikir jernih, nggak melulu hal-hal selangkangan, Pak. Karena kita bukan hewan, Pak. Kita belajar dari sejarah biar tidak mengulangi hal yang buruk di kemudian hari. Maaf bang, it's okay, santai aja. Otak 5 kali itu segitiga. Emang ada anjir. 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu? Bisa ding. 1, 2, 3, 4, 5. Enak kotak-kotak segitiga ya. Pemolotov. Enak DPS lah, charge attack itu damage-nya lebih tinggi loh. Kalian menggunakan segitiga awal itu damage-nya lebih tinggi loh. Ini Luxon sih. Luxon. Luxon udah dapat belum sih? Kehancuran Su pas dipegang anaknya Liu Bei, yoi. Dan sebenarnya kehancuran Cao Cao juga hampir terjadi di cucunya Cao Cao, tapi berhasil digantiin oleh Kima Family, Kima Yi. Karena keturunan itu bukan berarti apa-apa ya. Keturunan itu tidak mungkin sama. Seperti kalian nanam tanaman. Contoh kalian beli apa namanya, pepaya kan, nah itu bijinya kalian tanam, nanti jadinya beda, Pak, jadinya beda sama buah yang kalian beli, jadinya kecil-kecil, bahkan rasanya beda, Pak. Itu download di mana, Mas? Di Google, websitenya CD Romance ya, kata kuncinya Dynasty Warrior 5 Undub. Undub ya. UNDUB. Dan nanti ketemu, Pak. Paling atas. Download yang paling atas. Tarik kuda lubu gampang sih. Kalian harus pakai apa? Karakter yang cukup strong, main di hard, terus farmingnya di map Changshan kalau nggak salah. Google aja sih, gampang banyak. Tapi sini yang ada nama-nama dulu, Pak, baru kill Cao Cao. Cao Cao siapa? Sun Quan. Sun Quan. Tinggal Sun Quan doang kan? Oh, Zancengnya belum. Loh, ada yang belum selesai kah? Kita kill dulu yang belakang, Pak. Mayan dapat stat
baru datang. Apa enggak dari tadi tuh? Dan ceng. Tapi santai, kita naik kuda lubu itu cepet. Yang English andup itu, Pak. Yoi, that's true. Yang andap kan itu nanti downloadannya ada dua kan. Yang bawah andap. Kalau nggak pingin repot, kalian bisa main DW3 sih. Yang ada versi Jepangnya itu auto. Gak usah download aneh-aneh. Anjay. Karena yang isi suara karakter-karakter di DW ini cukup terkenal semua, Pak. Lugu aja yang isi Kaido. Jahudun aja yang isi Zoro. Terus siapa lagi? Aku yang tahu itu doang. Atas juga datang lagi, udah habis kah? Habis loh. Ini terakhir, Pak. Tinggal Sun Quan doang. Udah habis ini, waktuku masih berapa? Masih 1 jam berarti nyari senjata sekalian lah. Yang prajurit-prajurit enggak masalah sih. Biarin. Mereka juga disuruh kok. Ryubei mati di sini. Sebenarnya sih bukan ya. Ryubei itu mati setelah berhasil melarikan diri. Mungkin emang keracunan asap ya. Karbon monoksida. Karena emang bahaya saat itu. Kalau enggak ya emang stres, Pak. Rasa kehilangan saudaranya kan. Karena Zhang Fei dan juga Guan Yu mati di sini. Mati sebelum ini. Tapi Zhang Fei emang mati sih. Oke, kita cari senjata ya. Kemungkinan ini map terakhir sih. Yoi. Ini masih sehat ya ini. Ini what if, Pak. Jika Liu Bei menang ya. Bentar, aku nyari di Google dulu, Pak. Cara mendapatkan senjata Guan Ping. Sambil lihat cutscene lah. Besok cara apa, Pak? Wush, kita dapat senjata apa lagi nih? Medium Flying Dragon. Besok apa ya? Mungkin Wei. Jelas Wei ya. Karena kemarin itu apa? Wu kan? Ini Su, besok Wei. Besok aku ganti game deh. Itu kan Sabtu sama Minggu. Saya mainnya main game beda cuy. Lanjut lagi Senin. Toki wa kigen 2 seiki sue. Kanwo chou no kenyi wa chi ni ochi. Mungkin main DW7 mungkin bisa. Tapi lihat besok. Yuk, yang mau request gift. Boleh kalau mau request, mau gift. Besok aku mainin kalau request. Mau game, mau apa. Tapi gamenya ya tertentu ya. Tapi request bukan di gift ya. Guan Ping anak angkat dari Guan Yu. Yang mana katanya adalah anak dari Guan Ding dari Nei Bei. Jadi diangkat ya. Namanya dari Guan juga BTW. Guan family ya. Satu hari Liu Bei dan Guan Yu berada di Guan Ding. Dan Guan Ping ingin ikut. Terus Liu Bei bilang Guan Yu disuruh untuk mengangkat anak ya. Main apa bang? Di layar ada itu besar itu. Yang cewek ada tuh di DW8 Guan Yin Ping gitu.
Wan Yinping. Di novel anak angkat versi sejarah anak kandung. Aku belum baca sih. Anak kandung atau bukan? Mungkin anu sih. Ketika itu belum tahu itu anak angkat atau anak kandung atau enggak, ya memang didramatisir. Enggak tahu aku jir, aku enggak belum baca aku. Guan Yu family. Guan Ping bertarung namun bisa hidup. Tapi Guan Yu mati ya. Harusnya Guan Ping juga mati di Guan anu ya, di bukan Guan Du. Apalan ke Guan Du terus. Apa namanya? Pan Castle. Diam Cina ya bang. Dinasti Warrior pak. Saya gak tahu anjir. Coba dulu tes DNA pak. Dulu tes DNA pakai apa ya? Lupa aku. Pakai air raksa. Kita pakai alkohol ya. Thank you dah follow btw. Daremo inai. Oke, kita habis ini kita cari senjatanya Guan Ping, udah ketemu ya. Senjatanya didapat di stage Escape from Chibi. Wow. Berarti kita dapat Pang Tong. Lusun cewek atau cowok, Bang? Cowok. Anjay. Cewe. Cewe tachi no taishi. Mimpimu akan tercapai ya. Karena ada pohon sakura, anjir. Shinchai, anaknya Zhang Fei. Istrinya Liu Shang. Harusnya ini masih bocil itu. Si Shinchai. Kono saki hokuru momo ni chikaimasu. Shinchai ada anak kedua kok. Walaupun nama aslinya bukan Shinchai kan. Yeay, dapat cutscene banyak. Jadi kita akan mencari senjata untuk Guan Pei. Sebelum kita akhiri ya. Mapnya adalah Escape from Chibi. Ini dia. Escape from Chibi. Ya di sejarah cuma ditulis Empress Zhang. Yoi. Terus caranya adalah mengalahkan semua enemy officer. Oh sangat easy kan. Jadi caranya sangat mudah sekali. Ketika mengejar Chaozhou, kalahkan semua officer yang mana ada di jalanmu. Sub officer tidak perlu dikalahkan. Selama kamu jalan, Chaozhou akan diam dan menunggu reinforcement. Kalahkan reinforcement yang mana keluar dan ikut mengikuti Chaozhou. Dia akan langsung ke tempat di mana dia stop dan menunggu di Northernmost. Oh, di utara ya. Dia akan nunggu sampai Sun Yu datang. Ketika dia datang, dia akan membuat musuh. Oh, membuat pasukan musuh untuk Chaozhou lari. Kalahkan dia dan dapat karakter. Oke. Cukup sulit ternyata. Karena cukup lama ini. Kill banyak, Pak. Kita kalau nggak salah pilih Elite Force ya. Kita main hard. Yoi. Coba tutorial bang dapat senjata spesial Guan Ping. Ini aku bikin sekalian aku upload besok. Bagi yang ketinggalan bisa nonton besok pak. Ini semoga sukses ya. Elite itu artinya kalau kalian nggak tahu artinya adalah sekutu. Setumo ya.
Oh ya, bajunya kita ganti baju, Pak. Jadi kita nunggu Sun Yu keluar ya. Oke. Langsung kita langsung nge-kill officer semua ya, Pak. Jadi kita harus mengalahkan semua officer. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Xiao Dun, Zhang Liao dan Zhao Ren kita kill semua, Pak. Sub officer tidak usah katanya. Dan ini hard ya, Pak. Pasti keras ini. Ini sebenarnya nggak usah di-kill, nggak apa-apa, ini mancong. Lumayan. Lumayan untuk nambah stat. Loh kok kayak gini, jir? Lucunya. Jembatan hancur. Zhao Ren, musuh kita pertama. Keras juga ya. Ini levelku cukup tinggi sih, jadi agak ketolong sih. Asih malah di musuh, sakit kali. Ayolah, menang lah. Wow, nyawa aku mau habis. Emang sulit kayaknya. Kayaknya sulit ini. Karena nggak one hit ya. Karena tempatnya sedang liau sulit sih. Ini sub officer sih, sebenarnya nggak terlalu penting sih. Tapi lumayan kalau dapat yang namanya heal-healan lumayan. Sama stat. Sun Sang Xiang. Yang dia. Panggil dulu cuy. Tenyokuda. Efek api GG sih. Nanti musuhnya lari sendiri kok. Kalau bosnya mati itu lari sendiri. Ya kan? Ada gendong itu, Pak. Nanti bikin barikade, Pak, itu kerucuk-kerucuknya jadi rame banget. Terus ngelindungin cao-cao ya. Nice. Xiao Dun ya. Next Xiao Dun. Jadi bang, oke, siap. Santai, bisa di save sekali kok. Jadi kalaupun mati kita bisa nge-save di sini. Tapi sebelum muncul Sun Yu kita save dulu biar gak ulang jauh banget, Pak. Biarin lah ya. Nah, biarin lah ya. Kita fokus yang namanya. Loh, kok ini Sun Yu? Benar. Something wrong with this. Benar sih. Sun Yu menunggu dan itu terus ke situ. Itu Sun Yu ya. Sun Yu sama Sun Yu beda ya. Beda kah?
Aku kadang bingung. Ini Sun Yu ya? Sun Yu ini pak, bukan Sun Yu pak. Ini aku balik-balik pak. Ini Sun Yu. Sun Yu nanti. Ini Sun Yu pak, bukan Sun Yu. Sun Yu itu kalau nggak salah siapanya gitu. Ini sebenarnya kita lompatin nggak apa-apa sih. Lumayan lah ya. Yang Yu juga ini sebenarnya nggak penting ini. Dia datang juga. Oh, Xiao Dun. Oh, Xiao. Tunggu dulu. Satu kali doang lagi. No. Rugi aku pak nasib di sini pak. Masih ada Xiao Yuan barang nih. Nah ini save. Mau mati ya. Di combo anjir gak lepas. Wah. Ada bakpo, kita makan dulu pak. Saya suka bakpo ya. Mati kau. Jauh banget lagi. Tadi udah terlanjur ku save kah? Udah deh. Rugi dong. Jiasu, Cao Zhang di belakang. Xiao Yuan, Cao Zhang dulu ya. Jauh banget lagi. Bahasa apa ini bang? Coba tebak. Nah, Inggris ini tulisannya cuy. Kau usah kita kill dulu cuy. Yang di belakang cuy. Anjay dijagel aku. Anjir. Ini mekanik menghindar gak ada deh. Nah, pusing aku. Nice. Langsung ke utara lagi. Tempatnya Xiao Yuan. Kombonya bang, kita mau kombo aja disenggol terus pak. Kita kena stagger cuy. Ini bahasa apa yo? Tahu enggak? Jangan tanya, coba ditebak dong. Ya see you ya habis ini. Nah, aku tinggal setengah ya, harusnya ngeheal sekalian. Nah, satunya dipakai. Wow. Kok ada yang di situ? Yang ke bawah. Kita harus ke bawah lagi dong. Cao Hong. Misinya untuk mengkill semuanya loh pak. Yang satunya udah aku pakai pak. Tapi kan kalau yang namanya
kena stagger itu enggak bisa L1. Asyik. Yang penting Chao Hong ya, Pak. Wen Ping biarin lah. Anjir, di combo sama aku, cok. Oke, ini kan harus skill. Sudah. Jadi dropnya udah aku ambil lah. Masih berapa ini, Bang? Nah, coba lihat di screen. Tatap screennya ya. Tatap layar dengan sama. Oke, kita maju. Susume. Sun Quan mati, bangge kalau mati. Ini Sun Quan. Untung kita punya kuda lugu ya, Pak. Untuk nyari senjata spesialnya Guan Pei. Ini kita ke tempatnya Jia Xiu dulu, Jia Xiu. Ke Xiao Yuan. Sambil nunggu Suk Su kan. Suk Su. Susume. Chikarazuku de kuna. Tomete mise. Royokan, Pak. Last hit kita nanti. Last hitnya bukan aku. Kehitung nggak sih? Kalau di DW6 nggak kehitung, Pak. Last hitnya kalau bukan diriku. Iya, kalau di sampah dihitung nggak ya? Takutnya nggak dihitung, Pak. Sulit malah nggak dihitung, anjir. Tapi dianggap Guan Ping sih. Cocok jangan mati lah, anjir. Cocok ngapain battle, Pak? Cocok ganggu, anjir. Kita pergi dulu. Nah, Xiao Yuan doang aja sini. That's a lot of damage, bro. What the freak, dude? Cao-cao ngapain ikut ngebukin? Dia mau musuh lagi. Tapi lanjut aja dulu, santai, aku save tadi. Ya, Xiao Yuan. Dah, kita mau ngapain ini? Langsung kill Cao-cao atau gimana ini? Kayaknya nggak bisa di save sih. Bisa sih pakai save state. Apaan gak ada heal, Pak? Oh, itu ada heal. Lanjut ke utara, ini ke utara. Utara ini utara, Pak. Kemana? North. Atau di ujung sana dengan seorang anak. Nunggu Sun Yu sih, katanya Sun Yu terakhir sih, bukan Sun Jo tapi Sun Yu. Dapat weapon belum? Kayaknya ada yang salah. Yoi.
Belum, masih ada satu kak. Namanya Sunyo, bukan Sunyu. Nunggu satu lagi Range Postman. Nah ini dia Sunyu, Sunyu Gembel. Sunyu kita kill dulu. Keras juga ini Sunyu pak. Udah habis musuhnya. Udah habis ya. Ini harusnya di save ini. Mana ini itemnya? Gak ada item. Gak ada item ya pak. Di sampah kah? Kso. Kso gak? Lah di sampah dihitung di sampah anjir. No. Ya tadi lah ngomong. Tidak. Kita ulang. Belum merintah udah dibunuh maksudnya. Kita ngulang lagi Xiao Dun, jauh banget lagi. Ini last hit kan aku kan. Ya berarti sama kayak DW6. DW6 kalau di sampah nggak jalan pak targetnya pak. Udah kita mundur dulu. Jadi ada dua yang di belakang ya, Yujin sama si siapa nama lupa aku. Itulah ya. Tunggu Sunyu merintah dulu bang. Apanya yang merintah? Nanti walaupun mati pun ada suaranya pak. Ya nanti lihat aja lah. Kemungkinan sih last hit sih, gara-gara last hit sih. Maksudnya yang last hit bukan aku tadi. Yang nge-hit Liu Bei pak. Yang akhirnya Liu Bei tadi. Tapi bisa aja dihitung sih, tergantung game sih. Kalau di DW6 nggak bisa pak kayak gitu. Target itu harus di-kill sendiri. Bahkan dikill sama kerucuk-kerucuk prajurit ini juga nggak boleh sampai gitu, harus last hit kayak gini last hit pak. Nah kita nyanyi kill apa lagi. Liu Bei tukang sab emang sih, kadang kemarin aja aku pakai apa ngekill Liu Bei aja yang ngekill Liu Bei pak. Ya Siu sama oh ya yang malah belum keluar ya. Yo eh kemarin aja yang nyampah juga Liu Bei. Loh kok udah aku beda pak. Baru sadar anjir. Kok lemot gitu. Salah kuda. Nah ini kan bus. Jam berapa ini pak? Wow, hampir 2 jam ini. Semoga lancar ini. Enemy reinforcement defeated. Satu ke. Ah, Wenping ikut-ikut. Mempersulit kehidupanku ini.
Ini kayak letnan di DW5 aja. Oke, let's go baby. Last hit please. Last hit ya. Tadi tim kita jadi kemungkinan last hit kita itu sih. Terus kita balik ke tempat tadi yang kita disampah. Di ICU ya kalau nggak salah. Terus si Ao Yuan harus dipisahin dari Cao Cao. Terus ke pojok. Kalian nge-heal juga boleh sih. Salah jalan pak. Nyari item apa bang? Nyari senjatanya Guan Pei kalian ya, karena ada waktu. Aduh, gua Liu Bei kebangke ini, nyampah ini. Harusnya di save sih ini. Mana si Yasiu cuy? Loh, Yasiunya kok mati? What? Kita udah kill si Yasiu belum sih? Yang kill aku ding. Aku atau bukan ya? Disampah lagi. Nani? Bukan aku gak yang ngekill. Sun Quan Cao Hong. Oh iya, Cao Hong di bawah ya, berarti bukan aku yang ngekill. Karena aku ngekill Cao Zhang di situ. Bangke. Jalan. Jadi ngekill Jia Xiu dulu, pak. Kampret. RNG, RNG, RNG. Nah, itu dong. Nice. Ya, see you ya. Heal dulu, dikit. Anjrit. Sabar bang, ini ujian. Oke, Xiaxiu di belakang padahal ya. Di sana tuh padahal. Oh tapi dia sedikit-sedikit maju ya. Awas sih, tenggol lagi aku. Santai. Bisa kok. Yang penting nggak disampah Liu Bei, pak. Ini kan Liu Bei belum ikut kan? Nah, ini menang kita sih. Sambil tapau. Terus kita ke belakang. Nah ini menang ini. Wata kamu nih. 2 jam pak anjir. Di luar dugaan gue ya. No. Berasap. Belum pak, yang belakang belum selesai pak. Oh si sampah nanti. Sampah Sun Quan cuy. Mizu. Dia di atas sana ngapain?
kameranya ngepet. Oke, kita ke bawah ya. Benbing biarin lah. Kita ke Chao Hong. Kita blender ini. Yes sir. Asih, ternyata bukan ngedrop ke bawah dia. Oh ya, ya udah lah ya. Sudah selesai. Warimasuyo. Sudah tinggal kita ngekill yang di atas doang. Wari des. Kita pakai kuda yang selain ini stres sih, Pak. Enggak sampai-sampai cuy. Yuk maju yuk. Zonbun ni seretate. Ini kalau enggak berhasil ini sebuah titis ya. Emang op. Kalau nggak berhasil, itis buat itis. Kita biarin musuhnya tetap ada, biar ada yang nahan. Liu Bei nggak maju. Saya dapat kuda lubu, gimana bang? Ya kamu main di Changshan. Changshan ngekill Liu Bei dan teman-teman di sana. Xiao Yuan maju ya. Yang isi suara sama pak. Damage musuhnya agak terlalu tinggi ya pak ini pak. Oke. Okay. Nah, nafas aku sih. Bintang 2 kan area ini. Kayaknya iya. 2 atau 3, enggak tahu sih. Cao-cao biarin di situ. Kita tempatnya Sun-Su. Tada untuk tempat ngambilnya gimana sih? Di tengah-tengah map. Anjir jauh banget cuk. Untuk ngambil apa namanya, senjatanya ada di tengah-tengah map cuk. Nyampe nggak ya? Kamu lihat di sini. Location center of the map, likely north of the destroyed bridge. Dekat senjata, dekat jembatan yang hancur. Anjay. Lamanya, kita ngendaliin yang ini dulu lah. Buat delay. Kalau nggak yang di sana sekalian ya di pantai. Mondar mandir nggak jelas.
DP kill 100, Pak. Kalau enggak ya cocok dicicil aja biar tinggal 1 hit. Tapi nanti cocok di-kill sama tim kita sendiri gimana ya? Cocok dicicil lah. Sakit juga cocok tuh. Keras juga anjir. What the freak? Kok Sunjo itu? Cocoknya kerasnya. Kayaknya nggak bisa deh ini. Ini Ganing atau bukan bang? Ini Guan Ping. Ini Guan Pei. Guan Pei. Anjay, aduh banget, Pak. Jauhnya. Washino Haika no sugata ga mien. Yamoen. Saigo wa onore no chikara wo shinjiru nomi yo. Jauhnya. Jauhnya, what the freak. Yakin nggak bakalan kabur tuh, beneran nggak? Coba lu cuy. Susume. Aplikasinya Jepang, yoi. Itu dia kota yang bagus sekali. Hakai, oke. Langsung balik, Pak. Ye, kita dapet. Oh, ujung ada kerucut yang menghadang. Oke. Okay. Oke, berarti aman ya. Jabing aslinya Jepang. Salah-salah dulu. Jalan buntu itu. Keren bang, yoi. Kita dapat senjata khusus untuk Guan Pei. Aman bang, udah. Yoi. Kecuali nge-freeze ya game-nya. Game yang nge-freeze bubar kita. Sedangkan yang kayak gini kan error. Ini di sampah pun nggak apa-apa ya. Yang penting cowok-cowok void. Dia mau lari jir. Kita setun-setun terus aja lah. Anjir sakit juga ya. Kerasnya. Tinggal cowok-cowok doang, Pak. Kasihan, Pak. Kameranya ngepet sih, nggak enak sekali. Apa aja nggak kena hit-hit ya. Buat ngisi musuh. Musuh aja lah. Ini musuh. Kerasnya. Lari pak, aku mau mati pak. Taskite. Taskite kudasai.
Kampret, saya mau mati, Pak. Aniue. Waga hei no tsuyosa. Goran ore. Zonbun ni semetate. Ima yo, semetate nasai. Ore yori. Tejin ni kishu o kakeru. Bentar, aku fokus dulu, cuy. Ada tutupan kuda, anjir. Ini lawan Red Boss, ha. Sok-sok sulit mati. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Tangan dikit. 1, 2, 3, 4, 5. Saton Gokaku Yunon Jutsu ya. Terakhir sudah, coy. Iya, biar apa kena api biar anu, Pak. Berkurang kena burn efek. Dan berhasil, saudara-saudara. Iya, senjatanya, Pak. Silakan dilihat. Or belum nyari ya. Rubah sar apa ini? Ah, nggak tahu sih. Seru sih. Tergantung orangnya ya. Ini kita hapus, kita bisa dapat lagi nggak sih? Kita dapat senjata ya, Young Dragon di sini. Naga muda tuh. Yeay, ini untuk bekal kita main Chaos Mode ya, Pak. Atarashi Goe Bushō ga kono Goe Bushō wa. Ah, sih. Anak buahku gigi-gigi dan sih. Mati. Bingah nggak guna ya. Bisa lagi nggak bisa double. Kalau kehapus bisa nyari lagi nggak? Oke. Oke, jadi tuh sekiranya untuk stream kali ini berakhir sudah ya. Kita akhirnya dapat senjata Guan Ping sama itu. Sama namatin musuh. Jadi besok kita lanjut. Ah, besok kemungkinan ganti game sih. Paling cepat Senin sih. Aku main lagi. Lanjut W. Itu sekiranya. Kalau enggak ya besok bisa aja main ini. Tergantung pingin apa. Jadi itu untuk stream kali ini. Thank you for watching. And see you to the next one. Besok pagi aku kemungkinan main juga sih. Walaupun beda game. Gitu. Matane. Bye-bye. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Besok lagi kita ketemu lagi. Gigi loh ini senjatanya. Like lagi. Matanya. Matanya. Mata.